kita nggak mengganggu cuci kan ada tempat di sana cuma dari cuci pandian pandian namanya nanti kan bisa di situ sana saya mau sejak sananya kayak gitu nanti siapa nih penerimaan PKL yang kemarin ada keributan dan ternyata setelah saya cek memang ada oknum dari diaspora sendiri yang memang nggak jelas dengan pimpinannya. Yang pertama adalah ketika Kasatpol menertibkan soalnya dia yang punya ininya meleribut sama Kasatpolnya dengan Pol PP-nya. Kan lucu ini baru ketahuan nih. Saya nggak mau komen banyak. Pokoknya nih buruk nih diaspora. Ini gue panggil sekdanya sama kadisnya. Ini Pak berarti diaspora ini mengizinkan pedagang ini mengizinkan Pan gimana Pak kepada diaspora? Ini kita bagus-bagusin tempat ini lalu dia izinin itu begitu lucu itu. Nah, untuk pedagang sendiri Pak gimana nanti ke depan? Intinya gini, saya yang paling gak terima adalah diaspora menjatuhkan marwah Kasatpol. Jika mereka berani melawan gitu, itu aja.